Beralih ke informasi lainnya, pemirsa, identitas wanita korban mutilasi di Banyumas mulai terungkap. Korban atas nama Homsatun Wahida yang merupakan warga Cilenyi Kabupaten Bandung. Korban dilaporkan hilang oleh keluarga sejak Minggu 7 Juli lalu. Pihak RW yang mendampingi keluarga korban selama pencarian pun membenarkan identitas korban adalah warganya. Diindikasi sebagai korban mutilasi di Banyumas, Jawa Tengah, suasana rumah korban KW atau Homsatun Wahida di kawasan komplek perumahan Bukit Mekar Indah, Desa Cimekar, Cilenyi, Kabupaten Bandung tampak sepi. Terlihat sejumlah saudara dari keluarga korban berada di dalam rumah. Sementara keluarga inti, yakni suami dan anak korban, tengah berada di Keramat Jati, Jakarta untuk mencocokkan DNA dengan korban. Pihak RW setempat pun membenarkan salah satu warganya menjadi korban mutilasi di Banyumas dan korban dilaporkan hilang sejak Minggu 7 Juli lalu. Suami korban bersama RW langsung melaporkan kehilangan tersebut ke polisi sektor Cilenyi pada Rabu 10 Juli. Hingga akhirnya pada Kamis esoknya, pihak RW dan keluarga korban didatangi oleh penyidik kepolisian dari Polres Banyumas dan menyamakan ciri-ciri korban mutilasi serta barang bawaan korban dengan anggota keluarga mereka yang hilang. Kepolisian Polres Banyumas pun akhirnya meminta keluarga untuk mencocokkan DNA dengan korban di Jakarta. Saya selaku Ketua RW 21 Bukit Mekar Indah, Desa Cimekar, Kecamatan Cilenyi, Kabupaten Bandung, benar bahwa saudari almarhum Homsatun Wahida adalah warga kami. Rencananya setelah melakukan uji DNA, korban akan langsung dibawa ke Temanggung, Jawa Tengah, kampung halaman korban, untuk dimakamkan di sana sesuai dengan wasiat korban saat korban masih hidup. Homsatun Wahida menjadi korban pembunuhan oleh teman kenalannya di media sosial yang berinisial DN. Korban dieksekusi di Puncak Bogor, lalu dimutilasi di perjalanan menuju Banyumas dan potongan tubuh korban dibakar pelaku untuk menghilangkan jejak. Rezitia Prasaja, Bandung TV.